saya tak pernah ambil kisah tentang benda-benda tu. Memanglah kalau saya ambil kisah, saya akan sakit hati, saya akan rasa macam benci, marah. Pasal pada saya sebagai pelakon. Selama 20 tahun lebih ni, saya berlakon dan mencari makan sebagai pelakon. Dan apa skrip yang diberikan, saya akan cuba buat sebaik yang boleh. Istilah untuk saya berpihak kepada pihak mana, pihak situ, sini, tak pernah timbul. Tak pernah ada niat untuk buat begitu. Dan bila kami dituduh berpihak pada satu-satu pihak ni, benda tu tak adil lah. Jadi, saya sarankan datang menonton dulu filem ni, betulkah dia filem tentang satu-satu pihak tu ataupun bukan. Datang menonton dulu kan, dia betul ke pasal rasis? Tak, sebenarnya dia tentang kehidupan seorang manusia yang kita boleh anggap dia sebagai hero, dan dia pernah memimpin negara kita. Saya sendiri pun tak tahu tentang cerita ni sebelum saya dapat tawaran daripada Persona Pictures ni. Saya pernah hidup di zaman Tun Abdul Razak ni selama 6 tahun. Dia meninggal pada tahun 76. Masa tu saya 6 tahun. Apa yang saya ingat, satu Malaysia murung. Semua orang sedih. Yang saya faham masa tu budak kan 6 tahun. Saya faham, oh okey, orang mengaji ada orang meninggal. Kenapa yang orang sedih sampai macam tu sekali kan? Bila saya dah besar, saya tak pernah jumpa lagi keadaan macam tu. Bila saya berlakon dalam filem ni, bila saya tengok siapa yang datang menonton nanti, di akhir, hampir akhir-akhir filem ni, kita akan tengok footage di mana perhormatan terakhir kepada Tun Abdul Razak tu sangat-sangat tak boleh disangka sampai macam tu. Dia tak ada sempadan, tak ada kira agama, tak ada kira bangsa, datang beri hormat kepada Tun Razak. Jadi macam mana orang sayang Tun Abdul Razak tu sampai macam tu, itu yang saya pegang, untuk membawakan watak ni. Saya harap rakyat Malaysia yang sayangkan negara kita datanglah menonton filem Tanda Putera, sebab di dalam filem ni banyak pengajaran yang kita boleh dapat untuk kita elakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dan tak, yang kita tak mahu berlaku sebenarnya.